guys, ketemu lagi nih bareng Ayano. Oke, mumpung ini hari Valentine, Ayano akan mengucapin ke kalian selamat hari Valentine. Ya, bagi yang jomblo, sabar-sabar aja ya. Ayano juga jomblo kok, jadi gak usah berkecil hati gitu. Kita saudara dalam hal perjombloan. Di sini, Ayano ingin membuat suatu hal yang spesial untuk hari Valentine gitu bagi kalian. Yaitu Ayano akan memberikan cara-cara pengungkapan rasa cinta kepada gebetan kalian menggunakan bahasa Jepang. Jadi gimana sih ngungkapin rasa suka atau rasa cinta gitu kepada pasangan menggunakan bahasa Jepang? Kalau kalian penasaran dengan videonya, kalian harus memberikan like dan komen. Jangan lupa juga subscribe channel Ayano biar Ayano semangat ya bikin konten-konten kayak gini lagi. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung pergi ke videonya, guys. Aisteru. Jadi guys, aisteru itu adalah ungkapan Jepang yang paling umum ya, yang sering digunakan, yang berarti aku cinta padamu. Daisuki da yo. Yang artinya aku suka banget sama kamu. Watashi no kokoro ga anata no desu. Jadi ini artinya berarti hatiku adalah milikmu. Sukiatte mo ii desu ka? Ya artinya mau jalan sama aku enggak? Karesi ga imasu ka? Yang artinya kamu udah punya pacar belum? Kawaii desu yo? Yang artinya kamu imut. Suki desu yo? Doko made mo isho? Yang artinya aku suka sama kamu, kemanapun aku bakal sama kamu. Itsu made mo shiawase ni suru kara. Ya artinya sampai kapanpun aku bakal bahagiain kamu. Dan jika kamu sayang banget sama pacar kamu, kamu harus bilang kayak gini. Hontoni aisteru yo. Yang artinya aku sangat mencintaimu. Jadi guys, gimana? Dari ungkapan-ungkapan tadi, ungkapan mana yang bakal kalian pakai kepada pasangan kalian untuk membuat hatinya luluh gitu di hari Valentine ini? Semoga Ayano doain kalian yang udah punya pasangan langgeng ya. Yang belum, jangan menyerah, pasti dapat kok. Ayano yakin, meskipun Ayano juga jomblo ya. Tapi nggak apa-apa, kita pasti bisa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ayano sangat senang bertemu kalian. Dadah, bye-bye.